kabar artis hari ini. Putri Aryani tidak lupa untuk memberikan ucapan terima kasihnya usai sukses membuat juri dan penonton berdiri atas penampilannya di semifinal America's Got Talent, AGT 2023. Usai menyanyikan lagu dari U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Putri Aryani puas dengan pencapaiannya kali ini. Begitupun dengan mendapat kesempatan untuk mengikuti audisi AGT 2023 dan berhasil meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell, kini hidupnya telah berubah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Simon dan semua orang yang telah mendukungku. Kalian telah mengubah hidupku dengan indah. Beber Putri, dikutip tribunnews.com. Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Selain itu, Putri berharap mendapatkan vote dari masyarakat agar dirinya bisa terus kembali bersaing di AGT 2023. Dan tolong vote untuk saya, ujar Putri. Diberitakan sebelumnya, Putri Aryani kembali unjuk gigi salam semifinal America's Got Talent 2023. Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam aksinya, Putri mampu membuat para penonton dan juri terdiam sesaat yang kemudian dilanjutkan tepuk tangan. Penampilan Putri Aryani cukup spektakuler yang mampu membuat empat juri, Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel memberikan tepuk tangan berdiri untuk pelantun lagu Loneliness itu. Tidak terkecuali para penonton yang ikut melakukan tepuk tangan berdiri usai penampilan Putri Aryani. Simon Cowell, juri yang memberikan Golden Buzzer kepada Putri Aryani, tak banyak bicara melihat penampilan penyanyi asal Indonesia itu. Saya sampai tak bisa berkata-kata sekarang, ujar Simon. Sejujurnya Putri, ini alasan kenapa saya masih mengambil pekerjaan ini, sambung Simon Cowell. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.